menjadi seorang warga negara yang sehat dan mau angkat martabat negara ini, caranya bagaimana? Membaca. Mau jadi seorang Muslim yang baik, bukan sekadar walak tak tentu arah. Dia kena dengar, dia kena membaca, dia kena menilai, baru boleh menjadi seorang Muslim atau Muslimun hakikiyun. Menjadi seorang pejuang Melayu, bukan sekadar menonton, bukan sekadar menghimbau pandangan atau menjerit slogan-slogan. Membaca dan memahami apa dia kekuatan budaya Melayu itu sendiri. Sastranya, karya budayanya, karya ilmunya yang pelbagai. Kalau menjadi seorang pakar ekonomi, pakar sains, teknologi, mesti dengan kekuatan ilmu.